Suasana duka menyelimuti Sasono Mulyo, Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat saat pemberangkatan jenazah GKR Galuh Kencana, adik kandung Raja Keraton Kasunanan Surakarta, menuju makam Imogiri Bantul, Yogyakarta. Para pelayat mulai dari kerabat, warga hingga para pejabat tak terkecuali Gibran Raka Buming Raka yang mewakili keluarga Presiden Jokowi datang untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam. Prosesi pemberangkatan jenazah ini juga dihadiri Sinuhun Pakubuwono ke-13 yang memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang GKR Galuh Kencana yang merupakan adik kandungnya. Dengan menggunakan kursi roda dan didampingi istri serta kerabat yang lain, PB13 tak kuasa menahan tangis. Sebelum diberangkatkan ke makam Raja-Raja di Imogiri Bantul, keluarga melaksanakan upacara berobosan. Seluruh keluarga secara bergantian lewat di bawah peti jenazah yang dilakukan sebanyak 3 kali. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka mewakili keluarga Presiden Jokowi dalam kesempatannya menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya GKR Galuh Kencana. Saya dan keluarga mengucapkan cinta yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Heru Kristianto, Jogja TV.